Bisnis jasa ojek daring atau online memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi masyarakat di Kota Poso. Misalnya, jasa pengantaran pesanan. Warga merasa sangat terbantu dan cepat. Bagi pelaku usaha kuliner, efek keberadaan jasa transportasi online turut mendongkrak penjualan hingga 50%. Setelah ikut online, kan sekarang lebih banyak orang lebih suka online ya sebenarnya. Jadi omsetnya juga meningkat, alhamdulillah. Sekitar 40-50%. Dalam sehari bisa dapat orderan berapa? Orderannya tidak menentu, biasanya sampai 30 ke atas, 50. Orderan? Iya. Apa saja yang dipesan biasanya? Nah, dengan adanya online ini, apa yang Ibu rasakan? Cepat sampainya, jadi mudah. Terbantu ya? Menurut Regional CEO Drive Poso, Muhammad Yusuf Samudin, sejak didirikan 2019 silam, mitra jasa transportasi online Drive Poso berkembang cukup pesat. Nilai transaksi per tahun mencapai 1 miliar rupiah. Dan sekarang kita sudah mempunyai beberapa mitra, yang mana mitra kami ini dari Poso dan Tentena itu sudah mencapai sekitar 170-an lebih mitra. Dan untuk mitra kuliner kita 600-an untuk mitra kuliner. Apa manfaat dari masyarakat? Alhamdulillah, manfaat kita di Drive ini memudahkan pelayanan masyarakat, terutama di bagian jasa, sehingga masyarakat Kabupaten Poso bisa lebih mudah dalam melayani jasa transportasi online. Saat ini, mitra Drive Poso sudah mencapai 170 driver yang melayani transportasi online di Kota Poso dan Tentena, sedangkan mitra kuliner 600 warung makan. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah.